semangat misioner, sebab gereja pada hakikatnya adalah misioner. Untuk itu bertepatan karena tanggal-tanggalnya semua mencari hari Sabtu itu susah, penuh dengan kegiatan-kegiatan di paroki kita, maka kita memilih tanggal ini. Lalu bertepatan juga dengan ulang tahun, ya puji Tuhanlah ini kebersamaan kita sebagai satu paroki. Mudah-mudahan semangat misi ada di dalam hati kita semua. Bagaimana? Kita buka langsung dengan doa. Ulang 1, 2, 3. Oke, mulai dari awal. 1, 2, 3. Kepausan, Tobi Uskup dan Tobi Paus, mitranya, itu simbol kepausan. Nah, sebenarnya Abah Salib juga. Oke, anak-anak, simbol ini kan kepausan. Nah, misioner lompat. Nah, semangatnya. Semangatnya bukan misioner. Misioner, tapi harus semangat. Nah, lompat, makanya itu. Tepuk sekali. Belum kompak, belum kompak. Tepuk sekami. Serikat kepausan anak-anak misioner. Oke. Mewartakan mari 1, 2, 3. Miring,
Roh Kudus yang akan menentukan. Tadi di belakang itu macam sungai apa? Sungai apa yang agak belok-belok sedikit? Ya, Roh Kudus yang akan menentukan. Oke, sekarang itu sudah dikatakan itu. Pada tingkatnya gereja bersiarah bersifat misioner. Jadi bukan hanya tanda sandi, bukan hanya tanda sandi, bukan hanya doa Bapa Kami. Kalau hanya batas doa Bapa Kami, tidak ada aksi misi dari doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami tidak ada artinya. Bahkan tidak. Saya doa Bapa Kami, berilah kami rezeki pada hari ini, supaya kami mengampuni. Kalau tidak ada aksi misi pengampunan, doa Bapa Kami tidak ada artinya. Maka itu, sebab berasal dari perutusan putra dan perutusan roh kudus, menuntut rencana, menurut rencana Allah Bapa. Itu misi, jadi Allah, misi pertama itu misi Allah. Nanti dalam Soma, kita akan diberikan itu, penjelasan itu. Tapi hari ini bukan Soma. Karena waktu saya tanya, oh ini hanya perkenalan tentang kata ini, maka saya fokus pada kata ini. Ya, fokus pada kata ini. Dan bahagia tiup bilinya sekarang juga, makan tumpangnya, makan tumpangnya.